dari kapasitas yang harusnya hanya 850 orang. Jadi Bapak bisa bayangkan seandainya satu orang saja yang terpatik kena virus, 3.900 langkung. Jadi bisa jadi kuburan massal di dalam nanti itu. Makanya saya sangat berterima kasih pada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Menteri Hukum dan HAM, dengan adanya kebijakan seperti ini, dengan adanya aturan-aturan seperti ini, dapat mempermudah warga binaan bisa berkumpul, dan kita menyelamatkan warga binaan yang ada di dalam. Karena di sana banyak kasus-kasus yang ada di dalam itu bukan narkoba apa atau tipikor yang di dalam. Di sini semua kasus ada di dalam, di Lapas Cipinang. Dari hukuman 1 tahun sampai hukuman mati ada di dalam.